Lihat teman-teman, dari jauh ada kereta api yang sangat kencang akan menabrak truk yang berwarna biru. Waduh, lihat jadi anjlok teman-teman. Apakah akan disusul lagi oleh lokomotif CC206? Wah, jadi super anjlok suranjlok. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kakak di channel Mainan Kak Lutfi. Oke teman-teman, di sini Kakak akan melanjutkan video yang kemarin dan Kakak sudah memegang dua lokomotif, yaitu lokomotif BB200 dan CC205 Babaranjang yang berwarna merah dan biru teman. Di sini terdapat kereta-kereta api baru yaitu CC300, CC206 G20 dan CC201 yang sedang membawa gerbong ekonomi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan satu persatu keretanya, dimulai dari lokomotif CC205. Kita akan dorong menggunakan CC300. Oke, sebentar. Ayo teman-teman, kita jalankan lokomotif CC206. Oke, CC206 beserta lokomotif BB200 nya Oke, ya teman-teman. Wah, sudah berjalan 4 lokomotif yang sangat keren. Oke, hunting dulu lokomotif G20. Lanjut lokomotif CC201 kita jalankan. Wow, sangat cepat sekali. Oke, kalau lokomotif CC201 ini Kakak akan simpan di sini saja teman. Karena apa? Karena lokomotifnya lagi ada masalah di bagian mesin teman-teman. Oke, lihat kenapa si BB200 teman-teman tiba-tiba melambat. Apakah baterainya sudah lemah? Wah, kalau sudah lemah sayang sekali ya teman-teman. Oke, lihat lokomotif BB200 nya didorong sangat kencang oleh lokomotif CC201. Apakah akan anjlok? Coba lihat. Sebentar, kita bawa dulu lokomotif BB ini. Kita akan coba jalankan lagi setelah lokomotif G20 lewat. Sebentar. Wah, di stasiun Ciamis juga ada beberapa penumpang yang mau naik kereta api. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 orang yang sedang menunggu kereta api G20 ini, G20 melewat ke arah stasiun Ciamis teman-teman. Ngomong-ngomong, kalau suara Kakak tidak jelas, Kakak mohon maaf ya teman, karena Kakak lagi sakit, lagi flu teman-teman. Wah, kalian jaga kesehatan ya teman-teman, jangan sakit, makan yang banyak. Oke, mantul. Oke, kita ikuti lokomotif CC206. Waduh, ini sepertinya sudah tidak bisa untuk berjalan teman-teman, karena baterainya begitu lemah sekali. Kalau begitu kita simpan saja. Lanjut hunting ke arah sini teman-teman. Lokomotif CC206, 1, 2, 3. Di bawah juga. Waduh, kenapa palang pintunya di sebelah sana teman-teman? Harusnya di sini. Oke, kita hunting double lokomotif CC205 dan CC300. Wow, mantul. Oke, ya CC201 masih selip dan akan didorong oleh CC206. 1, 2, 3. Wah, ternyata tidak jadi didorong teman. Yang seharusnya didorong adalah CC206. Oke, selanjutnya apa teman? Di sini Kakak akan membuat drama teman. Tapi sebelum itu, coba kita terus hunting teman-teman, menuju utara. Wow, lihat double lokomotif, keren. Wah, 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 ada CC206. Waduh, selip mulu teman. Apakah CC206 akan segera untuk mendorong? 1, 2, 3.
3. Wow, salah teman-teman. Wah. Oke. Di sini kakak siap-siap. Kakak punya, nah, truk oleng teman-teman. Ada truk oleng, ada truk ayam. Kita akan coba bawa truk ayam karena sudah lama kita tidak tabrakan dengan si truk ayam teman. Waduh. Oke. Anting tipis-tipis teman-teman. Siap-siap saja. Kakak akan buka si palang pintunya dan si truknya kita simpan di sini. Siap-siap untuk kita tabrakan dengan kereta api terbaru. Yo teman-teman. Wah, dan mohon maaf apabila suaranya kecil teman-teman, kakak lagi sakit ya teman-teman. Satu putaran lagi, lihat teman-teman, dari jauh ada CC201 melewat. Wow, aman. Double lokomotif melewat. Dan CC206 B20 melewat. Mantul teman-teman. Oke, satu kali lagi. Seperti biasa, mogok dulu. Dan akan didorong oleh lokomotif CC206. Oke. Hunting di sebelah sini, teman-teman. Ayo, siap-siap saja. Kita akan coba tabrakan. Lihat, teman-teman. Dari jauh ada kereta api yang sangat kencang. Akan menabrak truk yang berwarna biru. Waduh, lihat. Jadi anjlok, teman-teman. Apakah akan disusul lagi oleh lokomotif CC206? Wah, jadi super anjlok, suranjlok. Oke. Kalau begitu, kita akan selamatkan keretanya dengan cara kita matikan satu persatu, teman-teman. Kita matikan. Dan ini juga kita matikan. Oke, 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 oke. Nah, lihat teman-teman. Di sini yang menabrak truk berwarna biru ada 4 lokomotif. Ada CC205, CC300 yang berwarna merah, CC201, dan CC206. Oke, teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian apa? Kalian like video ini, komen sebanyak-banyaknya, dan terutama subscribe. Cara subscribe-nya, klik tombol merah di bawah atau di atas nama channel Mainan Kak Lutfi ya. Mantul. Jangan lupa subscribe karena kakak nanti akan bagi-bagi mainan seperti ini teman-teman. Keren-keren. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar videonya tambah rame dan kakak pasti semangat konten teman-teman. Mantul. Salam dari Kak Lutfi, kereta platinum di Mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video